Baik, jadi memang udah tugas kita untuk bersama-sama dengan rekan kepolisian kita mencoba untuk membantu masyarakat yang mengurangi ekses dari demo angkot konvensional pada hari ini. Jadi dari TNI, khususnya dari Kodim, kita mengerahkan personil, kemudian juga mengerahkan kendaraan. Nah, di luar yang sudah kita kerahkan itu ada juga yang bersifat on-call atau standby yang kita difasilitasi oleh Korem maupun Garnisun Malang untuk setiap saat seluruh satuan TNI yang berada di Malang Raya ini siap untuk kita kerahkan untuk membantu. Demikian. Jadi saat ini berapa yang sudah dikerahkan? Untuk pagi ini ya, kendaraan yang standby saja dari kita itu ada sekitar 6 sampai 8 kendaraan beserta sopir. Kemudian yang sifatnya on call itu jauh lebih banyak dari itu karena sangat banyak satuan militer yang ada di Garnisun Kota Malang ini. Rencananya akan sehari full ini atau seperti apa? Kita menyesuaikan, kita siap. Sampai kapanpun kita siap. Jadi kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat, sampai sore hari pun kita siap. Namun tentu kita tidak berharap demo ini mudah-mudahan tidak akan lama gitu. Sehingga masyarakat tidak terlalu lama juga terganggu.